Halo Diecaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya Semut Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Tomica Regular nomor 81 Lamborghini Centenario warna hijau metalik. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Tomica Regular nomor 81 Lamborghini Centenario Takaratomi skala 1:65. Sedangkan untuk bagian atas di sini ada hologram Lamborghini. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik Lamborghini ya guys. Baik, untuk bagian belakang di sini ada Tommy dan Made in Vietnam, sisanya tulisan Jepang di sini. Kita lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah di sini hanya ada stiker SNI. Baik, untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini, Lamborghini Centenario warna hijau metalik. Kita ukur dulu ya guys. Untuk bagian panjang, panjangnya 7,5 cm, sedangkan tinggi 2 cm ya guys, dan lebar 3 cm. Untuk bagian tengah di sini ada logo Lamborghini, sedangkan lampu depan ini menggunakan cat warna silver. Untuk grill dan bumper bagian bawah menggunakan bahan plastik ya guys. Baik, kita lanjut ke bagian atas. Untuk kaca bagian depan ini menggunakan mika, sedangkan untuk bagian belakang ini ada plastik dan ada mika juga ya guys. Kita lanjut ke bagian samping. Bannya terbuat dari bahan plastik. Pintunya tidak bisa dibuka. Dan kita coba suspensi. Ada suspensi ya guys, seperti mobil Tomica pada umumnya. Kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang ini yang lampu rem menggunakan cat warna merah ya. Untuk bagian knalpot bagian bawah terbuat dari bahan plastik, bumper juga dari bahan plastik. Baik, kita lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah di sini ada tulisan Tomica, Tommy, nomor 81, skala 1:65, 2016, Lamborghini Centenario, made in Vietnam. Untuk bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Lamborghini Centenario ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Semut Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda ya guys tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye-bye.